Halo sobat semua, berjumpa lagi bersama Dapur Irlangga ya. Hari ini Dapur Irlangga membagikan tutorial cara membuat puding semangka yang unik. Ini trik saya agar anak-anak tidak bosan makan buah ya sobat. Dengan tampilannya yang unik dan akan kaya serat, yang bagus bagi pencernaan sobat semua. Puding ini sangat cocok disajikan pada saat hidangan penutup ya. Nah sobat, yang penasaran dengan puding semangka yang unik ini, tonton videonya sampai habis ya sobat. Yang pertama, siapkan setengah buah semangka tanpa biji. Minuman buah kolang-kaling dan dicampur dengan nata de coco beserta biji selasih. Saring airnya terlebih dahulu ya sobat. Satu bungkus bubuk agar-agar warna hijau. 65 ml santan kara instan. Kemudian 100 gram gula pasir. Langkah berikutnya, lubangi semangka dengan menggunakan cetakan buah seperti ini ya. Lakukan seperti yang saya contohkan ini ya sobat. Lubangi sampai bawah agar puding masuk ke dalam semangka. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu ya. Langkah berikutnya, siapkan panci, masukkan gula, bubuk agar-agar, dan santan. Kemudian, tuang 500 ml air bersih ya. Selanjutnya, masak di atas api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah puding mendidih, kemudian angkat dan matikan kompornya. Langkah berikutnya, masukkan nata de coco setiap lubang. Lakukan dengan cara yang sama sampai selesai. Setelah itu, tuang puding yang sudah dimasak tadi, lalu tuang secukupnya saja ya sobat. Untuk mengisinya, jangan terlalu penuh ya. Setelah itu, tambahkan buah kolang-kaling beserta biji selasih di setiap lubang. Yang terakhir, tambahkan buah semangka yang sudah dicetak tadi di setiap lubangnya ya sobat. Setelah itu, dinginkan terlebih dahulu kurang lebih selama 30 menit ya. Setelah dingin, iris puding menjadi beberapa bagian, kemudian sajikan.
Nah sobat, semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial sobat, agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan tutorial memasak lainnya. Selamat mencoba. Terima kasih ya sobat.